sholat istisqa yang pertama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua kita berdoa semoga kegiatan ini nanti diberkahi dan turun hujan. Berapa lama Pak di daerah sini tidak turun hujan? Kurang lebih 7 bulan. Sampai kemarin ini mungkin dari kegiatan masyarakat sejak kemarin banyak keringan. Tiap hari ada bantuan dari BPBD Kabupaten dan ada kegiatan bantuan dari grup sepeda atau ormas-ormas yang lain kemarin yang bantu untuk kegiatan kekeringan di tempat kami. Ya nih, yang khusus untuk memohon semata-mata kepada Allah, di mana kondisi seseorang mengalami paceklik yang berkepanjangan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain melainkan hanyalah pada Allah kembali dengan melalui sholat istisqa, yakni adalah sholat dengan meminta kepada Allah dengan wujud kefakiran kita kepada Allah, yakni permohonan supaya Allah menurunkan hujan. Dan insya Allah mendung akan turun, mudah-mudahan hujan senantiasa akan datang. Maria, Fadli Subhana Rabbika 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 Rabbika